kenal nggak ini apa? Ada. Ini namanya leopard gecko atau kadal totol, karena dia mempunyai motif atau gambar di tubuhnya itu bertotol-totol seperti hewan. Apakah ini? Ada yang kenal dong? Pasti kenal dong. Ini namanya katak ya, bukan kodok. Ini namanya katak dengan kodok adalah di bagian tubuhnya seperti kalau katak itu halus ya adik-adik ya. Nih kakak punya ini katak ini namanya ya. Ini dia halus tekstur atau tekstur kulitnya itu halus ya. Sementara kalau si kodok tekstur kulitnya itu kasar seperti yang tadi si adik bilang ya. Itu apa ya? Hewan apa ini? Dan namanya landak ini pintu. Ya adik-adik sayang, ini kakak mau kasih tahu ya, kalau mau pegang atau membelai-belai si landak ini harus dari atas kepala ke belakang ya, seperti kakak ini ya. Nih, tidak boleh hidungnya sebaliknya. Hidungnya panjang ya? Hidungnya panjang, iya. Ya namanya iya sayang. Kenapa dia disebut sebagai ular? Karena dia bisa membentuk dirinya seperti bola ketika ingin melindungi diri dari Morpheton albino ini ya adik-adik ya. Ini merupakan ular yang unik juga ya yang kita punya ya di Gunung Ijo ya adik-adik tuh lucu sekali ya. Jika adik-adik ketemu dengan ular di jalanan tidak boleh bermain-main dengan si ular tersebut, harus segera menjauh dan meminta pertolongan orang dewasa. Air suci itu membersihkan hati ya, membersihkan pikiran ya, sehingga permohonannya berharap bisa dikabulkan ya. Jadi seperti itu ya, Kyomizu Dera. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti pagoda yang ada di kaleng apa ya? Kaleng wafer apa kaleng biskuit ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau tadi kuil agama Buddha, yang ini adalah kuil agama sih ya. Baik ya, ini adik-adik ya. Nah, apakah arti dari Osaka? Saya. Kania, kan. Wah, Kania, kamu cantik. Kania. Ternyata ya, artinya Kania adalah Kania. Namanya adalah Shinkansen. Ya. Ini kereta tercanggih di dunia saat ini sekaligus kereta tercepat ya. Nah, ini cara kerjanya adik-adik ya. Cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi, kereta ini mengunjungi. Ini desa tercantik loh, desa tercantik di Jepang. Nah, kembali ke desa Shiratawago. Desa ini, ya adik-adik ya, ini berada di wilayah Osaka, masih di distrik Osaka. Dan uniknya, desa Shiratawago ini adalah menjadi desa wisata. Ini namanya Gazozuku. Kuri ya, posisi atapnya adalah Gazozukuri ya, sebagai bagian dari ritual berdoa. Mereka lebih banyak aktivitasnya di dalam rumah. Oke, sayonara. Bye Jepang. Sayonara. Bye Jepang. Jepun.